dia punya dan basah bau nih, basah bau. Kata terima kasih abang, terima kasih abang. To the best moment in the world lah. Ada satu cerita ni, satu hari ni kan, waktu ni saya duit banyak dalam akaun, saya tengok ada berjuta. Hui, jutawan aku ni duit dalam akaun. Banyak, walaupun duit orang lah, duit order, saya kata duit aku. Aku jutawan. Time tu, saya dah kata kan, kalau lah boleh aku nak beli kereta kat mak abah aku. Tapi saya kata nanti bila aku ada duit banyak aku akan beli. Time tu saya kata belum ada duit, walaupun duit dah berjuta. Tapi bila bisnes dah melingkup, time ni saya baru realize, ya Allah, hang buat apa ni haram? Hang buat apa ni haram? Oi, pasal hang biarkan abah hang jadi macam ni. Sebab dia ada satu peristiwa ni lah. Contoh ni panjang sikit, bear with me. Bila saya dah jatuh melingkup, orang main kejar saya. Satu hari tu mak saya kata, hang balik bang, hang balik lah, jom balik, jom sembang mak dengan abah. Baliklah sembang kan, balik bertenang dulu saat. Saya pun balik. Lama dah saya tak balik. Lama dah saya tak balik sebab malu nak balik. Kan, duit tak ada nak balik, saya tak balik. Hari tu saya balik naik bah. Ha, lama dah tak naik bah ni, bah. Lama dah tak naik bah. Malam tu saya naik kat Jalan Duta, pagi esok saya sampai kat Changdun. Saya sampai kat Changdun pagi, pergi kurang dalam pukul 7 pagi. Saya keluar daripada pintu bah tu, dan saya tengok abah saya nun ada kat sana. Dia nampak saya dekat tangan, kan? Wah, wow, saya macam happy. Nampak abah lama tak jumpa abah kan. Saya tengok, oh, seronoknya, sejuknya hati. Saya pergi masuk dalam kereta. Saya duduk-duduk je dalam kereta tu, saya rasa pungkuk ni rasa sakit ni. Sebab apa? Pusi kereta rasa spring. Time tu kereta ingat suara cabut, oi, suara putih. Nak tutup kereta ni kena pakai tingkap macam ni. Time tu saya fikir kan, ush, hang buat apa ni kat KL ni? Duit hang banyak-banyak berjuta, apa siapa hang tak beli kereta kat abang? Time tu kan saya tengok tepi ayat mata saya menitik. Allah, baru ni apa hang buat abang kereta teruk. Hang boleh pakai kereta sedap-sedap. Dalam lah. Malam tu Allah dia menangis macam orang gila. Saya niat, saya ikrar dalam hati, one fine day aku naik balik. Sebelum aku beli kereta canggih-canggih kat aku, abah aku mesti dapat kereta dahsyat. Time tu saya memang tekad, saya memang tekad aku nak jadi anak yang bagus. Aku tak akan dahulukan diri aku, aku mesti dahulukan mak dengan abah aku kat kampung. Bila saya dah start naik balik, sebelum saya pakai kereta sedap-sedap, saya bagi abah saya pakai kereta dulu sedap. Saya beli kat dia BMW. Saya kehan je mula-mula. Tak apa, bila saya hantar bayi kat dia, dia peluk saya. Dia orang kampung, orang tua, orang kampung. Dia punya dan basah bau ni, basah bau. Dia kata terima kasih abang, terima kasih abang. To the best moment in the world lah, the best moment in the world. So lesson lah, sebelum apa utamakan diri sendiri, abang kena ingat janji yang apa dah buat. Waktu abang salam tangan mak abang apa, waktu abang buat, waktu tengok mata aku besar nanti, aku akan make sure hang jadi kaya. Aku akan bagi hantar hampir umrah, aku hantar hampir haji. Mak aku akan penuh tangan dengan gelang-gelang mah. Mana dah janji abang? Mana, mana, mana? Mana dah janji abang? Lah ni kalau abang sedang melihat video ni, abang tengok balik apa yang abang janji. Lah ni abang fokus kat mereka ke abang fokus kat diri abang? Tanya, tanya. Nasihat daripada hati.